Zahar al-fasadu fil barri wal bahar Bima kasabat aidin nas Telah nampak kerusakan Di daratan dan di lautan Yang diakibatkan dosa-dosa manusia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi ballagana syahra ramadhan Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Kau muslimin dan muslimat Pemirsa PKM TV Yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita kembali berada di bulan mulia Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Kita semua, sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, meyakini kemuliaan keistimewaan bulan mulia Ramadan. Kemuliaan dan keistimewaan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita melakukan optimalisasi ibadah, optimalisasi pembuktian-pembuktian iman dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu bentuk pembuktian optimalisasi iman itu adalah belajar Islam, mendengar nasihat, mendengar tausiah yang terpercaya yang bertujuan untuk menambah iman, menambah kesolehan, menambah semangat untuk melakukan efektivitas bulan mulia Ramadan tercinta ini, karena itu kami akan menyajikan. Uh, serial tausiah singkat melalui channel PKM TV di YouTube sepanjang bulan mulia Ramadan. Serial nasihat-nasihat singkat ini ialah faktor-faktor yang membantu kita untuk menghindari dosa. Faktor-faktor yang memudahkan kita untuk menjauhi dosa, untuk bertaubat dari dosa. Insya Allah kami akan menyajikan 20 materi singkat tentang faktor-faktor pendorong untuk menjauhi dosa ini dengan memohon taufik dari Allah tabaraka wa taala. Sebagai materi pertama dan mukaddimah kami ingin menjelaskan urgensi dari judul ini. Yang pertama, salah satu bentuk optimalisasi bulan mulia Ramadan adalah kita berusaha menjauhi dosa. Kita berusaha meningkatkan taubatan nasuha kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjauhi dosa. Oleh karena ibadah saum kita di bulan mulia ini terancam tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala kalau kita mewarnainya dengan dosa. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'a qaula zhur wal amala bihi wal jahla, fa hajatun fi an yad'a ta'amahu Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan dosa. Tidak mau meninggalkan perbuatan dosa dan kebodohan dari Islam. Maka Allah tidak berkepentingan membalas susah payahnya meninggalkan makan dan minum. Artinya, saumnya puasanya tidak dibalas, tidak dipahalai oleh Allah tabaraka wa taala kalau diwarnai dengan dosa. Hadis ini merupakan penafsiran dari hadis sahih yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisalahu min siamihi illal ju'. A. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar semata." Karena puasanya diwarnai dengan dosa, karena itu kita dituntut untuk menjauhi dosa, dan agar kita bisa menjauhi dosa, kita mesti melakukan kiat-kiat, kita mesti memiliki langkah-langkah uh, atau me -me menempuh langkah-langkah untuk. Menjauhi dosa tersebut, dan inilah yang akan disajikan pada materi kajian singkat bersambung ini. Yang kedua, secara umum, sepanjang hidup ini, di dunia dan di akhirat, kita semua telah mengetahui bahaya dosa, bahwa dosa pasti menimbulkan bahaya pasti menimbulkan akibat buruk, akibat fatal, dampak negatif bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Surah An-Nisa ayat 79. Keburukan apapun yang menimpamu itu adalah akibat dosa-dosa. Dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima aidin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang diakibatkan dosa-dosa manusia. 'amilu agar Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat dari dosa-dosa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un agar mereka mau kembali ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bahaya terbesar dari dosa adalah siksa neraka di hari akhirat kelak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Mimma khati'atihim nara. Disebabkan dosa-dosa mereka, mereka ditenggelamkan mereka dibinasakan dan dimasukkan ke dalam neraka, jadi dosa sangat berbahaya, sehingga kita perlu menjauhinya. Dan agar kita mampu menjauhi dosa, kita perlu melakukan langkah-langkah untuk itu. Urgensi yang ketiga ialah uh, menjauhi dosa. Itu penting dilakukan, oleh karena sesungguhnya umumnya orang yang beriman pasti sudah tahu bahwa dosa itu berbahaya. Dosa itu menimbulkan dampak negatif akibat buruk di dunia dan di akhirat, akan tetapi. Dalam waktu yang sama, banyak orang dikalahkan oleh hawa nafsu, dikalahkan oleh setan, sehingga walaupun dia tahu bahwa dosa itu berbahaya, dia tidak bisa tinggalkan, dia tidak bisa jauhi. Disinilah diperlukan kiat-kiat, disinilah diperlukan faktor-faktor yang membantu kita. Untuk menjauhi dosa, agar kita tidak mendapatkan bahayanya, agar kita tidak mendapatkan dampak-dampak negatifnya di dunia lebih-lebih di akhirat. Ini sebagai uh, tausiah pertama di bulan mulia ini tentang urgensi menjauhi, urgensi uh, memahami, dan mewujudkan. 20 faktor menjauhi dosa atau faktor penyebab, faktor pendorong menjauhi dosa yang insya Allah akan kami sajikan setiap hari di bulan mulia ini. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah membimbing kita semua untuk menjauhi dosa dan maksiat dengan rahmatnya, dengan taufiknya dan ridhanya. Aku lukaulihadha wa Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.